Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi yang waffaqa, yang telah memberikan taufik. Man sya'a akan orang yang ia kehendaki. Jadi taufik itu Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi bukan kita yang kita kehendaki, tapi Allah yang kehendaki. Jadi kalau ada orang bisa datang-datang, bisa sesuatu, pandai ngerti, jadi orang alim, jadi orang mulia, kita gak bisa menghalangi itu. Kenapa? Karena Allah yang pilih. Maka berbaik-baiklah kita kepada Allah. Jaga hubungan kita kepada Allah. Pakai ilmu kita, pakai adab kita. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya Allah. Jadi di antara hamba-hambanya Allah. Ya, orang yang sudah ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya, yang memang benar hamba-hambanya, berarti hamba-hambanya siapa kalau hamba? Ya, sebagaimana seorang yang bersifatkan hamba, jadinya akan dikasih siapa? Yang hamba-hambanya, hamba siapa? Hamba yang bersifatkan hamba. Kalau hamba itu bagaimana? Tunduk, patuh, manut. Kepada siapa? Kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dialah insyaallah ya, kandidat-kandidat yang akan insya Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, supaya kita bisa diberi taufik sama Allah, sifatkan diri kita dengan sifat kehambaan, biar diakui sebagai hamba. Sama seorang murid. Seorang murid itu bagaimana? Biar diakui dia sebagai murid gimana? Sebagai anak, bagaimana supaya diakui sebagai anak? Bersifatlah seorang anak, biar diakui benar-benar anak. Nah, begitu pula kita kepada Allah, hamba. Bersifatlah sifat hamba. Li ada'i afdali ta'ati. Ya Allah berikan taufik kepada orang yang kehendaki daripada hamba-hambanya. Untuk apa? Li ada'i afdhali ta'ati, untuk menunaikan segala paling afdhal ketaatan. Paling afdhal ketaatan. Kan taat kan banyak. Dikasih dia yang paling afdhal ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtisabi akmali sa'adati, dan usaha paling sempurna kebahagiaan. Dikasih dia sama Allah paling sempurna kebahagiaan. Kan orang macam-macam tuh kebahagiaannya. Dikasih sama Allah, Allah yang Allah kehendaki di antara hambanya yang paling sempurna bahagianya. Subhanallah. Itu adalah ya man syaa'a min ibadihi, orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Pilihan berarti dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an alla ilaha illallah, akan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al muttasifu bi jami'il kamalati, Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, akan bahwasanya pemimpin kita, penghulu kita, Muhammadan, Nabi Muhammad, adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Diakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya, hamba Allah dan utusan Allah. Diakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya. Jadi pengakuan sebagai hamba yang hamba ya, itu pengakuan yang hebat. Kayak orang diakui murid, itu siapa? Murid ente, muridnya. Kita senang gak tuh diakui sama orang besar muridnya? Senang kita. Kalau gak diakuin, wah.
Itu muridnya, bukan emang sih pernah sih dulu pernah ngaji, tapi bukan ini emang aja. Itu bahaya kalau begitu. Afdalul makhlukati sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling afdal makhluk sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk yang diciptakan paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masiwallah adalah makhluk. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Wa ala alihi, dan juga ya kepada keluarganya, wa ashabi dan sahabatnya, anjumin nayyirati, ya bintang-bintang yang bercahaya. Salatan wa salaman, ya salawat dan salam daimaini yang senantiasa, madamatil ardu was samawatu, semasa ada bumi dan langit. Ya. Amma ba'du, fayakul abdul fakirul muttirru lirahmati rabbihil alimi al khabiri likasrati taksiri wal masawi abu abdul mu'ti muhammadun nawawi ibnu umar al jawiyyu asy-syafi'iyyu madhhaban al bantaniyyu iqliman atanariyyu mansha'an wadaran. Amma ba'du, adapun setelah itu basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fayaqulul abdul faqir, maka berkata oleh seorang hamba yang fakir, al-muttiru yang sangat butuh, li rahmati rabbihi, bagi rahmat Tuhannya, al-alim, bagi rahmat Tuhannya, Tuhannya yang al-alimil khabiri, yang maha mengetahui. Sama, khabiri juga maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui, ya. Likasrati taksiri, bagi ya banyak taksir kecerobohannya, wal masawi dan kesalahan-kesalahannya. Ya. Siapa dia Abu Abdul Mu'ti? Ya. Namanya Abu Abdul Mu'ti. Ya, ini ya kunyahnya Abu Abdul Mu'ti. Namanya adalah Muhammadun Nawawiyun, namanya Muhammad Nawawi. Ini beliau namanya Muhammad Nawawi. Ya. Ayahandanya menamakan Muhammad Nawawi tafaulan, Muhammad tafaulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Optimis, mudah-mudahan seperti ya akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawawi itu tafaulan, optimisan kepada Imam Nawawi, ya, pengarang Riyadus Salihin. Semoga seperti beliau. Nah, kenyataannya terbukti. Subhanallah. Terkenal, ya, dua Imam Nawawi, dua Syekh Nawawi yang terkenal. Hanya kita kalau namain orang pun begitu. Ya, tafaulan kepada ulama itu bagus. Ya, dulu orang tua saya pun begitu, namakan saya dinamain Suherman itu tafaulan juga. Orang Betawi namanya Suherman kan, nggak disangka-sangka itu. Jadi pas lahiran ya mak saya lahiran, engkong sama nyai pulang pergi haji, bingung namainnya siapa. Kata nyai saya, itu namain enggak, gue punya pemimpin haji namanya Dr. Suherman. Jadi langsung aja dinamain Suherman. Mudah-mudahan kayak sana mau pimpinannya. Iya, mudah-mudahan seperti beliau. Ya alhamdulillah, walaupun enggak sampai dokter, S2 lumayan juga. Juga alhamdulillah. Masyaallah. Jadi tafaulan kepada ulama itu membuktikan cinta kepada ulama. Cinta itu tuh yang ya Allah akan balas insyaallah.
Muhammad Nawawi, ya, Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, ya. Ibnu Umar, nama ayahnya Umar Al-Jawi. Jawi ini Indonesia maksudnya, ya. Melayu Jawi ini. Jawi ini, bahasa Jawi ini maksudnya, ya. Suku Melayu. Iya, suku Melayu. Jawi, Jawa. Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, mazhaban, ya, mazhabnya Syafi'i. Al-Bantani itu Bantani ikliman. Ya. Ikliman itu iklim, ya, apa? Wilayah, ya, tinggalnya. Al-Banta At-Tanariyu Tanara, ya, Tanariyu Tanara. Tanah itu mansya'an, tempat tumbuh beliau, wadaron dan rumahnya di situ. Jadi Jawa, ya. Jadi bukan Jawa ini, Jawa semua. Indonesia ini dihitung Jawa semua ini. Jadi Indonesia dihitung Jawa. Ya. Jadi kita juga bisa gitu juga, Al-Jawi gitu juga. Al-Jawi. Al-Jawi juga. Ghafarallahu, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dzunubahu, akan dosa-dosanya. Wasataro, dan semoga Allah menutupi. Fidaraini, di dua negeri dunia akhirat. Uyubahu, akan aib-aibnya. Ya. Hadhihi taqyidatun nafi'atun. Ghafarallahu dzunubahu wa satara fi daraini uyubahu. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya dan menutupi pada, ya, di dua negeri dunia akhirat. Uyubahu, akan segala aibnya. Hadhi taqyidatun nafi'atun, ini adalah catatan-catatan yang bermanfaat. Insya'allahu ta'ala alal mukhtasari, atas mukhtasar al-mulaqabi, yang dilakobi, yang digelari bisafinatin najah, dengan safinatin najah. Ya, jadi mukhtasarnya, ringkasannya itu, matannya safinatin najah fi usulidini wal fikih, ya, tentang dasar-dasar agama dan fikih. Siapa pengarangnya? Li Syekhil Alimil Fadhil Salim Ibn Sumair, ya, Syekh milik, ya, milik Syekh Al-Alim, Syekh, seorang yang, ya, seorang Syekh, ya, itu seorang yang alim, yang utama. Kalau Syekh secara bahasa, ya, berarti apa? Ya, umurnya 40 tahun, ya, secara bahasa. Jadi kalau secara istilah, Syekh adalah orang yang mempunyai keutamaan. Syekh, orang yang mempunyai keutamaan, walau kana sobian, ya, man lahu rut batul fadli, orang yang ada baginya mempunyai martabat keutamaan, walau kana sobian, sekalipun dia anak kecil. Syekh itu secara istilah, ya, kan begitu. Kalau di dalam dalam perut namanya apa? Janin. Baru keluar namanya, ya, zuriyatun, ya. Zuriyatun. Tiflun, sobiyun. Ya. Ya, tiflun, ya. Kemudian ketika sudah balik, ya. Ya, sudah balik, gulam, ya.
Kemudian kalau sudah ya gulam, fatan, ya syabab, kemudian kalau sudah umur 30-an, apa namanya, kuhlah atau kahlun. Kalau udah umur 40 namanya apa? Syekhun. Laki-laki syekhotun, perempuan. Itu secara bahasa. Syekh ya, seorang yang ya, seorang syekh. Jadi ya, fi usuliddini wal fikhi, pada dasar-dasar agama dan fikih, li syekhil alimi, milik syekh al-alim ya, seorang syekh yang alim, al-fadil yang utama, Salim bin Sumair, Salim bin Sumair, namanya Salim bin Sumair al-Hadrami ya, Hadrami Yaman, Yaman Selatan, ikliman ya, wilayahnya ya, ikliman wilayah asal beliau ya, Hadrami. Wal Batawi, wal Batawi ya, Hadrami al wal Batawi, Batawi wafatan, wafatnya beliau di Betawi ya, wafatnya beliau di Betawi, subhanallah, Betawi. Nawwarallahu dari'ahu, semoga Allah mencahayakan dari'ahu akan ya kuburnya, semoga Allah mencahayakan akan kuburnya ya, tutimmu masailahu wa tafuku muskilahu wa tufasilu ya mujmalahu. Dan yang menyempurnakan akan segala masalah-masalahnya, dan ya menghilangkan segala kesulitannya, dan memperinci yang global. Wada'tuha, aku letakkan akan dia, litakuna, supaya ada dia itu, tazkiratan, untuk mengingatkan, linafsi, untuk diriku, wal qasirina, dan untuk orang-orang yang kurang misli seperti aku, min abna'i jinsi, daripada anak-anak sejenisku. Wasamaituha ya, kasyifata syaja fi syar'i safinatin naja. Wallahu a'lam bisawab. Itu aja. Wasamaituha.